dan juga terdengar di sini. Nah, kalau bicara soal musik, yang satu ini adalah tokoh salah satu yang musisi yang juga apa ya, sangat dikenal, pastinya sangat juga erat kaitannya. Kalau boleh saya mau nyanyi ini sebenarnya, ya. Jangan dong, boleh nggak nyanyi ya? Ya boleh nyanyi beliau saja yang beliau saja nyanyi, nyanyi. Ya. Saya nggak ya boleh nyanyi salah membuat satu lagunya kita beliau. Ke angan-angan gitu ya, langsung ke awan gitu ya. Saya langsung boleh. Yes. Halo, Mas, sehat. Langsung kita sambut. Sehat. Halo. Iya. Yeah. Tadinya mau nyanyi. Iya. Yeah. Oh, udah siap lagunya, oh, tapi katanya nggak boleh saya nyanyi. Gak jadi boleh. Mungkin diawali dulu kado spesialnya lagu dulu buat Mbak Erina dan juga Mas Kaisang. Mas okay, Katon. Silakan Mas Katon Mbak Kaisang. Ini cocok sekali karena membuat mereka itu saling mengerti tanpa mengekang diri, ya. Kan? Saya nyanyi di mana? Kameranya. Boleh, kameranya okay, yang sebelah sini. Iya. Kanan? Sebelah kanan. Iya. Silakan. Kado spesial dulu buat kedua mempelai. Silakan Mas Katon. Jika kau bertanya sejauh mana cinta membuat bahagia, sepenuhnya terimalah apa adanya dua, beda menyatu, saling mengisi tanpa pernah mengekang diri. Jadikan percaya yang utama cukup bagiku. Hadirmu membawa cinta selalu, oh, lewat warna sikap kasih pun kau ungkap. Telah terjawab. Oh. Luar biasa. Wow, suaranya ya mana loh yang ada di sini? Ini semuanya mendapatkan ya konser gratis. Konser gratis. Terima kasih Mas, harusnya kita bayar mahal nih, tapi terima itu kasih. Isinya pesan tentang mencintai. Benar. Itu seperti mencintai. Oh, tadi saya dengar tuh ya bagaimana kemudian harus saling menghargai, saling iya mengerti. Itu berarti salah satu yang mau coba disampaikan juga berarti ya, jangan untuk Mas Kaisang dan juga Mbak Erina ya Mas Katon. Saya pikir memang itu akan berlaku buat semua orang, okay, buat semua pasangan. Ketika kita menikah itu baru kita baru memulai hidup baru kan. Benar. Sebenarnya kita mulai penyesuaian. Dan saya mau kasih tahu bahwa kata jatuh cinta itu kenapa jatuh cinta? Kenapa Mas? Bukan naik ke cinta atau terbang di atas cinta. Karena jatuh cinta itu kita jatuh hancur lebur. Jadi semua menghilangkan egonya untuk menjadi pribadi yang baru. Menjadi jadi jatuh. Pribadi. Jatuh. Itu para wanita di sini sudah seperti seakan-akan digombalin langsung sama Mas Katon ya. Berarti jatuh cinta kemudian harus membangun cinta juga. Udah, gitu, Justin ya boleh nanya ya, aja ya, ya. Soalnya saya masih deg-degan masih gitu. Masih deg-degan. Berasa saya diajak ngobrol sama Mas Katon. Oh, iya. Justin deh nanya deh. Atau Mas Katon mungkin mau nyanyi lagi satu lagu lagi mungkin untuk menghibur pemirsa semuanya. Nah, makanya saya minta doa juga. Karena apa? Saya tadi begitu melihat Kaisang sama Erina, saya teringat saya kapan ya jatuh cintanya. Dan akhirnya mungkin lagu yang paling tepat yang saya akan bagikan adalah Negeri di Awan. Baik. Ya. Silakan, silakan Mas Katon. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan. Di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Oh, ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Luar biasa. Waduh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Katon. Sehat selalu. Ya. Terima dengan kasih. Apa ya, masih kekaguman kita tadi. Yes. Doa-doa yang dilantunkan melalui lagu yang luar biasa. Untuk kasih kedua mempelai hari ini. Okay. Terima kasih banyak. Thank Mas. You, sehat Mas selalu. Katon. Sampai ketemu lagi. Sampai terima nanti kasih, Mas berjumpa Katon di kesempatan lainnya. Yes. Silakan terima kasih. Mas Katon ya. Bagaskara tuh. Wah, itu seperti lagi